Hati remaja ku bergemuruh, bantara mula ku bergerak, jiwa raga ini. Menjadikan kata cukup sudah, kita semua memang belum dewasa. Tapi kita juga manusia, jiwa raga ini. Menjadikan kata cukup sudah. Semua beban di hati, bebas, bebas, sebebas merpati. Mati saja, merdekanya diri ini. Semua beban di hati, bebas, bebas, sebebas berpati. Nikmati saja merdekanya diri ini. Cinta, cinta, gue mau ke Amerika. Ini semua udah datang sama orang tua gue. Mereka yang pengen gue kalau di sana. Jarang ketemu. Ya gak apa-apa. Teknologi sekarang udah canggih lagi. Lo bisa telepon gue. Atau enggak, kita chatting-chattingan aja. Lo nanti kirim email ke gue, terus gue kirim email ke lo, ya kan? Bisa, Yi. Senyum ya. Jangan terima deh. Cheers. Nggak jalan ya? Kayak ada kesalahan teknis deh. Gue belum bilang ini kamera pinjaman ya. Kalau disuruh milih, gue lebih milih kuliah di sini. Kita ada terlalu dekat. Emang menurut lo sedekat apa? Persahabatan kita begitu indah.
persahabatan. Maksud lo sama gue bersahabat gitu? Bukan maksud. Gue. Apa? Lo ngerti gak maksud gue? Gue gak pernah ngerti lo, orang lo juga gak pernah bilang. Gue bingung. Gue bingung gimana terjemahin kata. Kata love. Lo ngerti kan maksud gue? Udah sewajarnya kita dalam hidup ini tuh emang harus saling menyayangi, tau gak? Saya orang tua, saya sahabat, saya anak saudara, saya teman, saya manusia. Bukan, besok gue gak bisa nemenin lo ke airport deh. Dia janjian sama Ivan. Besok kan dia ulang tahun. Gue janji ngisi acara ulang tahunnya dia. Gak apa kan? Yeah!
Esek, udah waktunya. Makasih ya lu mau datang. Ya. Tapi sorry ya, gue nggak tahu gue ngasih hadiah apaan. Eits, cinta. Gue cuma butuh lu datang kok. Tapi gue punya satu. Apaan? Udah diem dulu. Oke. Oh my god. Cinta. Ganteng gak gue? Lucu. Oh iya, apa? Lu harus ikut gue. Yuk. Hari ini gue seneng banget. Karena gue kedatangan temen yang sangat istimewa buat gue. Mari kita sambut sama-sama teman gue yang sangat istimewa. Siapa? Cinta. Oke. Cinta. Senandung kata hatimu.
cinta lo ke Rafa? Hah? Irfan, gue mesti buru-buru. Lo mau kemana? Gue mau ke airport. Nanti lo gue telepon ya. Mengapa sulit mengaku cinta padahal ya terasa dalam rindu dendam hening malam cinta terasa ada. Saya punya mobil sebelah sana. Saya cuma minta bapak maju aja lagi supaya saya bisa nyebrang trotoar sebelah sini seburu-buru, Pak. Hei. Apa sih? Hei. Cinta. Pak, hey. Masih bisa maju lagi. Gue jadi ke airport. Saya gak ada waktu lagi, Pak. Gue bisa ninggalin lu, Cinta. Hei, Cinta. Mas, tolong, Mas. Maju aja lagi, Mas. Emang mau kemana? Lu mau kemana? Saya mau ke airport. Ngapain ke airport? Kenapa saya kayak gini sih? Mbak, tolongin saya, Mbak. Please, tolong. Bisa, Mbak? Sabar, ya. Dengerin saya. Terus. Maju. Maju lagi. Lagi, apa-apa. Makasih ya. Cinta. Hei, gue pengen. Cinta. Thank you.
Aku datang menjemput kamu pulang. Pulang. Pulang kemana? Asal dari segala asal, arah dari segala tujuan. Saya nggak bisa pulang. Saya belum bisa pulang karena masa dia harus saya katakan pada seorang yang saat ini sedang diliputi dengan keraguan dan tanda tanya. Saya nggak bisa pulang. Pintu surga tidak bisa. Kalau gitu, tutuplah pintu surga untuk saya. Saya nggak bisa pulang. Ikut aku. Udah nyari buku ini kemana-mana. Ya akhirnya di sini gue ketemu juga bukunya. Tau gak sih lo? Ternyata ya, kalau orang polisi kemudian mengamankan Taufik, seorang yang dicurigai sebagai pemilik pengantar mantan. Dari pengakuan Taufik, diketahui jika dia menjalankan bisnis tanaman. Dengerin gue, Cinta. Yang itu udah pergi Amerika. Itu satu-satunya kepastian yang lo dapet. Dan kepastian itu menjawab semua keraguan lo selama ini. Aku pasti juga akan ngelupain dia kok. Ini merupakan yang terbesar di wilayah hukum Polres Pasuruan. Dan dia rega pun melaporkan dari Pasuruan. Pemirsa, seperti yang Anda saksikan di belakang saya pada saat ini, baru saja terjadi peristiwa kecelakaan yang nyaris merenggut nyawa seorang anak kecil yang terjebak dalam mobil yang terguling dan juga terbakar akibat menabrak pemisah jalan. Ketika pada saat tidak ada yang berani mendekati mobil itu karena takut meledak, datang seorang pria bernama Rian yang nekat menyelamatkan anak kecil ini tanpa memikirkan keselamatannya pribadi. Iya. Namun
dalam seketika mobil itu meledak dan sebuah kawalian. Saya Nirina Zubir melaporkan untuk CNBC. Ini surga. Tubuhmu hancur saat kecelakaan. Jadi untuk menyelesaikan urusan duniawimu, kamu harus memilih salah satu mayat yang ada di sini untuk kau jadikan tubuhmu. Ini cocok buat saya. Tapi dia banci. Enggak. Kamu ingin jadi perempuan? Kita bisa ke tempat lain. Saya rasa ini cocok buat saya.
Cuma pingsan. Belum meninggal. Atret 0, pasang elektroda. EKG flat, siapkan RGB. RGB clear. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Evaluasi. Hetot masih 0. Adrenalin 1 kampun. Siapa yang disini? This is ready. Area clear? Area clear. Area clear? Area clear? Sanjay. Yang ini cocok buat saya. Tapi... EKG flat. DC kita ulang. Area clear? Clear. Area clear? EKG flat. Segera selesaikan urusanmu. Kamu punya waktu 10 hari. 10 hari? Terlalu lama? Bukan, bukan. 1 minggu. Bukan terlalu lama, tapi terlalu cepat. 5 hari. 5 hari? Tunggu, 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 tunggu. Kayaknya kita punya perbedaan tentang waktu deh. Saya rasa kita samain persepsi kita dulu. Iya. Baiklah. Baiklah. 3 hari. Masih terlalu lama? Bukan, bukan. Bukan itu. 1 hari. Stop. Oke, oke, oke. Oke, 1 hari. Bukan, bukan. 3 hari. Baik. Kita sepakat. 3 hari. Kamu punya waktu sampai matahari tenggelam. Thank you.
Zahira. Insiden yang terjadi siang tadi telah merenggut nyawa seorang pemuda yang kemudian diketahui bernama Rian. Namun ironisnya, pada insiden tersebut, sang pemuda berhasil menyelamatkan nyawa seorang anak kecil. Saya Nirina Zubir melaporkan untuk CABC News. Gue ikut berkat cita ya. Gue juga gak pernah nyangka Rian bakal pergi secepat itu. Rian udah pergi. Dia pergi buat selamanya. Cinta. Cinta. Gue tahu lo dekat sama Rian. Kita pasti sedih. Tapi lo mesti ingat satu hal. Kehidupan harus terus berjalan. Kalau lo mau, gimana kalau bisa kita jalan? Yuk. Cintanya ada, Mon. Kak Cinta telepon. Maafkan aku siakan cinta dalam kesendirian. Hingga ku sadari kawan yang sempurna. Yang mampu buatku lebih berarti. Halo? Berikanlah asa itu. Tanamkan kembali. Halo? Cinta, halo? Halo, Cinta? Orang Cini itu udah buang ke daerah sama sekali. Dekat aku. Karena kau yang selalu. Halo? Halo? Acik. Pak, kiri, Pak. Kiri, Pak. Iya. Saya ambil uang sebentar ya, Pak.
minta uang emang buat bayar taksi di depan. Gue gak punya banyak waktu, Mon, buat ceritanya semuanya sekarang, Mon. Waktu gue cuma sedikit, oke? Mendingan sekarang lo kasih Teven ke Cinta karena gue harus bicara sama dia sekarang, Mon. Cepet, Mon. Mon, cepet, Mon, cepet. Hey! Halo? Kamu siapa? Papa, keluar! Papa, serian! Bentar, 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 bentar! Halo? 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 Siapa? Papa! Papa, serian, Pak. Saya emang udah meninggal, Pak. Tapi saya dikasih waktu 3 hari untuk selesai masalah yang harus saya selesaikan, Pak. Pak, serian! Halo? Halo? Pak! Semuanya emang gak masuk akal, Pak. Tapi serian, saya kemarin tunggu ini karena tunggu asis saya udah hancur, Pak. Serian! Pak! Bilang sama saya gimana caranya supaya Papa percaya kalau sini bener-bener ya, Pak. Saya sama Papa punya rahasia, Pak. Papa inget Mak Erot, Pak. Mak Erot? Papa pernah bilang ke saya kalau mama minta punya papa digedein dikit. Karena itu papa suruh saya untuk cari alamat Merot yang asli, Pak. Papa masih ingat kan, Pak? Apaan sih? Ngajar! Halo? Halo.
malam ini dengan segenap perasaan kecewa. Ku buang segala kenangan indahku bersama Rian. Dia telah pergi buat selamanya. Rian telah pergi tanpa pernah memberikan kepastian. Aku gak pernah tahu bagaimana sungguhnya perasaannya terhadap diriku. Tidak ada lagi alasan untuk mengenangnya. Jalan terbaik yang bisa aku lakukan adalah melupakannya untuk memulai lembaran hidupku yang baru. Pa. Wait. Jangan salah paham. Papi bohong kan sama aku? Papi bilang Doni udah pergi. Papi bilang di sini kita tinggal berdua, Pi. Doni emang udah lama pergi. Kan papi juga gak nyangka tiba-tiba Doni balik lagi. Aku udah gak percaya lagi sama papi. Bentar. Wait. Ada masalah apa, Pa?
Don, kamu tuh kemana aja? Maafin saya, Pak. It's okay. Yang penting kamu sekarang udah pulang. Saya lagi ada masalah, Pak. Saya butuh uang. Don? Iya, Pak. Sering papi coba ngubungin kamu ke HP. Tapi nggak pernah aktif. Sepertinya kamu nggak mau diganggu. Asal kamu tahu, Don. Tiap hari papi nungguin kamu. I've really missed you. But now, I'm very happy. Saya bukan Doni. Saya Rian, oke? Take it easy. If you need more, just ask. Tapi please, kamu ke psikiater dulu ya. Mengapa sekarang Manung menyelimutinya? Wajah ayumu begitu sendu biru. Tidakkah kau ingin kembali bersinar seperti mentari di pagi hari? Beri kehangatan, kebahagiaan, juga kedamaian. Nyanyi bareng yuk. Enggak. Terus gimana lu mau memulai lembaran hidup yang baru kalau lu kayak gini terus? Kalau gitu lu aja yang nyanyi.
Tidakkah kau ingin kembali bersinar seperti mentari di pagi hari? Beri kehangatan, kebahagiaan juga kedamaiannya. Tersenyumlah. Terlalu pagi untuk bersedih. Tersenyumlah, sayang. Waktu tak akan pernah menunggu. Tersenyumlah. Cinta, kok tau nama gue? Dari tas lo, ada namanya di tas lo. Bisa kelihatan apa? Kaset ini, kaset ini berisikan tentang cinta sejati. Walaupun waktu berubah, walaupun situasi datang silih berganti, cinta sejati gak akan pernah mengenal kata mati. Lo kelihatannya lagi sedih banget ya. Gue pernah kasih kaset ini sama orang yang benar-benar gue sayang. Gue sedih karena sekarang orang yang gue sayangin itu udah gak mau lagi ngedengerin kaset ini. Cinta. Mbak, sebentar, Mbak. Cinta. Senang gue bisa ketemu sama lo. Gue Ri. Doni. Lo pasti suka sama tempat ini. Emangnya lo pernah ngeliat gue di sini ya? Cinta. Setiap kali lo datang sini, lo selalu duduk di sini. Dan lo selalu ngadep ke TV yang ada di situ. Ya kan? Duduk. Kita cari tempat duduk yang lain aja yuk.
Saya pesan nasi goreng spesialnya 2. Ya. Buat saya jangan pedas sama sekali, tapi kalau buat dia pedas. Dan saya minta es teh manisnya 2 ya. Ada lagi? Kasih. Oh, nggak nanya dulu gue pesan apa. Cinta. Bukannya setiap kali lo kesini, lo pesan menu yang sama. Tau dari mana? Tepakan gue salah. Hah? Oh, enggak. Enggak salah, cuma terus terang aja tebakan lo ngebuat gue ngerasa takjub aja. Kayaknya gue mesin menu yang lain deh. Mbak. Ah, sorry mbak, nasi goreng spesial buat dianya tolong di cancel. Diganti aja sama kue tiaw goreng. Telurnya tolong di dadar ya. Pedes kan? Oh iya. Yeah. Oh. Saya mau pesen apa ya? Ini apa? Itu nasi goreng purnama. Hah? Nasi goreng campuran telur yang campuran dari. Oh iya itu. Itu aja. Ya, makasih. Jadi beli. Gue punya teman, dia kesulitan banget dalam menerjemahkan kata love. Menurut lo gimana? Kira-kira apa ungkapan paling tepat untuk menerjemahkan kata love? Menurut lo? Gimana sih gue nanya lo malah balik nanya? Temui dua kata. Kata sayang dan cinta. Kata mana yang lo pilih? Tergantung. Tergantung kalimat apa yang pengen lo ekspresiin. Tapi menurut gue, kata sayang dan cinta itu punya arti ekspresi yang berbeda aja. Apa bedanya? Gini. Thank you.
Sarah. Semoga aja makan malam tadi jadi makan malam yang menyenangkan deh. Oh iya, yeah. Dong. Makan malam yang luar biasa. Hah? Iya. Maksud gue belum pernah makan makanan yang luar biasa banyak banget gitu maksudnya. Cinta. Besok pagi gue ajak lo pergi ya. Kenapa lo gak bisa ya? Ada acara? Enggak kok. Oke. Kalau gitu gue jemput lo jam 7 pagi di depan rumah lo ya. Boleh. Ya udah. Biar gue kasih alamat ya. Ya, nggak usah. Kenapa sih? Nggak usah, gue udah tahu alamat rumah lo. Oh ya. Lo tinggal di apartemen Suara. Di situ lo cuma tinggal berdua sama adik lo. Sorry ya. Nyokap lo udah meninggal waktu lo SMP dan bokap lo pulang sebulan sekali karena beliau kerja di Surabaya. Ya. Ah, ini. Ya gue ingat. Lo punya boneka kesayangan Teddy Bear. Kalau bonekanya dipencet bunyinya kayak begini nih. Good morning, dear. Gue yakin tanpa gue kasih tahu pun pasti lo juga udah tahu nomor telepon gue, tanggal ulang tahun gue. Apa perlu gue sebutin merek odol yang biasa lo pakai, merek pasta gigi yang biasa lo pakai, merek sabun yang biasa lo pakai, merek shampo yang biasa lo pakai, merek parfum yang biasa lo pakai, merek body lotion. Gue yakin lo pun kayaknya tahu juga merek pembalut yang biasa gue beli. Yeah. Cinta. Lo selalu ngegunain merek pembalut yang sama sebanyak lo umur 10 tahun. Saat pertama kali lo dapet menstruasi. Siapa sih lo sebenarnya? Ya Don, gue nanya ke lo, siapa lo sebenarnya, ha? Nanti pasti lo akan tahu. Udah deh, nggak usah lagi mempermainkan gue. Sama sekali gue nggak mempermainkan lo. Oke, besok gue janji. Besok lo akan tahu semua jawabannya. Gue butuh jawabannya sekarang. Siapa lo? Sangat mudah bagi gue untuk ngejawab semuanya, cinta. Tapi gue harus ngelakuin sesuatu supaya lo bisa percaya sama semuanya. Sampai ketemu besok pagi ya.
Kita ke tempat lain aja ya. Lo pasti suka sama pemandangan di atas sana. Enggak. Kalau lo gak mau pergi dari sini, biar gue yang pergi dari sini. Cinta. Di sana, lo akan nemuin semua jawaban atas segala keraguan lo selama ini. Tempat ini ngingetin gue sama seseorang yang pengen gue lupain. Di tempat inilah gue ditinggalin sama seseorang yang sangat dekat dengan gue. Dia ninggalin gue. Dia ninggalin gue tanpa kepastian yang membuat gue sedih. Sedih, tau gak? Cinta. Justru gue datang sini. Gue mau ngasih semua jawaban atas segala keraguan lo selama ini. Gue Rian. Jadi itu jawabannya. Lo kenal sama Rian? Cinta, gue gak bilang gue kenal sama Rian, tapi gue. Gue Rian. Ini semua kebiasaan yang biasa dilakuin Rian. Lo boleh punya sifat seperti Rian, tau gak? Lo boleh tahu apa aja tentang gue, Don. Lo gak pernah bisa ngegantiin Rian.
Karena ledakan mobil itu, Cinta. Tapi gue dikasih kesempatan menggunakan tubuh ini untuk menemuin lo. Untuk memberikan semua jawaban atas segala keraguan lo selama ini. Gue Rian, Cinta. Cinta! Oke. Oke, gue antar lo sekarang pulang. Nggak perlu gue bicara. Cinta! Apa sih? Cinta, apa semua ini belum cukup ngebuktiin kalau gue bener-bener Rian? Gue tahu semua tentang lo, Cinta. Gue tahu alamat rumah lo, gue tahu nomor telepon rumah lo, gue tahu tempat ini, gue tahu kafe yang lo suka, gue tahu semua tentang lo. Oke. Gue mengenal lo seperti gue mengenal diri gue sendiri, Cinta. Oke. Lo mau tanya apapun, apa aja lo mau tanya boleh, gue bisa jawab. Oh, emang lo tahu segala tentang gue? Sekarang biar gue yang nanya. Menurut lo? Apa sesungguhnya perasaan yang gue rasain terhadap Rian? Gimana gue bisa jawab? Kalau sampai saat ini lo pun belum pernah ngungkapin perasaan itu, Cinta, lo bilang lo kenal diri gue seperti kenal diri lo sendiri. Apa? Harus lo bisa dengan mudahnya menjawab pertanyaan itu, Don. Terima sumbangan ini, Bu. Terima kasih. Mau kamu sumbangin semuanya? Ma, kenapa mau sumbangin semuanya, Ma? Ini kan saya pernah bilang sama Mama, ini jaket kesenangan saya, Ma. Mama masih ingat ini kan, Ma? Ini kado ulang tahun dari Cinta, Ma. Ini kan celana Mama yang beli dari Singapura, Ma. Terus Mama kecilin tukang jahit karena kebesaran di pinggang saya. Mama masih ingat kan, Ma? Ma, kenapa Mama sumbangin semuanya, Ma? Kamu tahu dari mana? Saya Rian, Ma. Karena saya Rian, Ma. Saya tunggu.
lagi terkenang Rian. Tahu deh. Selama ini gue selalu berdoa sama Tuhan supaya gue dikasih kekuatan buat ngupain Rian. Tapi ternyata gue malah kedatangan seorang cowok yang secara sikap, tingkah lakunya semuanya, semuanya mirip banget sama Rian. Mirip banget. Canggih juga itu cowok. Untuk ngedeketin lo, dia sampai mengaku kalau dia itu Rian. Atau mungkin gini, mungkin dia tahu kali lo gak bisa ngupain Rian. Bilang aja gue gak mau ngomong lagi sama dia. Udah bilang aja gue gak mau ketemu lagi sama dia. Halo Don. Nanti dia gak mau ngomong lagi sama lo. Nanti dia gak mau ketemu lagi sama lo. Gimana? Oke. Oke, gue berangkat sekarang. Dia mau ketemu gue. Ngapain? Dia mau ngeyakinin gue kalau dia itu benar-benar Rian. Ngapain sih, Mon? Gak usah. Apaan sih? Gak ada salahnya, kan? Gak ada yang mustahil dalam hidup ini. Tahu dia benar-benar ya. Seorang gadis mencuri hatiku dikala diriku sedang tak menentu. Ku terpesona pada senyumannya, pada paras wajah dan tawa candanya. Lama-lama ku suka dia, ku ingin bersama, ku ingin berdua. Semogalah aku diterima jadi kekasihnya selama-lamanya. Ini, Mon. Ini foto kita bertiga, Mon. Waktu itu kita lagi sama-sama liburan ke Surabaya. Mon, lu pasti inget yang ini, Mon. Foto itu waktu kita liburan ke Telaga Warna. Lo inget kan? Lo ingat pas kita foto-foto tiba-tiba turun hujan gede banget. Terus kita bertiga lari cari tempat teduh bareng-bareng. Lo ingat kan?
Iya. Waktu itu kita berteduh di bawah pohon kelapa. Bukan, Mon. Tapi di pohon beringin. Lo pasti masih ingat. Lo cukup meyakinkan gue kalau lo itu Rian. Tapi semua ini bikin gue bingung. Mama ingat sama buku diary masa remaja Mama. Buku diary, Ma, buku diary yang ya kurang lebih sebesar seperti ini. Warnanya warna krem. Mama ingat waktu itu Mama suruh saya buat bakar buku diary Mama itu. Karena Mama bilang ke saya, Papa selalu cemburu setiap kali Papa lihat buku diary Mama. Mama ingat kan, Ma? Sudah berusaha membakarnya sendiri berulang kali. Tapi Mama gak pernah sanggup. Karena buku harian itu sudah menemani masa remaja Mama selama bertahun-tahun. Saya juga gak pernah tega buat ngebakar buku diary Mama. Makanya buku diary ini saya simpan di tempat yang saya yakin Papa gak bakal pernah tahu, Ma. Ini, Ma. Ini tiket bioskop yang waktu itu lo nonton sama dia
setelah lo nonton film ini, lo makan di restoran Jepang persis di seberang bioskop ini. Itu benar. Iya. Dan dia ingat banget waktu itu lo pesen jus jeruk sama teriyaki. Itu juga benar. Iya. Yeah. Sumpah gue gak nyangka dia masih simpen semua ini. Cinta. Kayaknya dia benar-benar Rian deh. Rian tuh udah meninggal. Sampai kapanpun gak akan ada yang bisa ngegantiin Rian. Akan ada. Cinta? Kotak ini benar-benar ngingetin kenangan indah gue bersama Rian. Mengenang Rian bagai menguak luka lama. Karena dia telah pergi ninggalin gue tanpa biarin gue tahu apa perasaan dia yang sesungguhnya yang dia rasain terhadap gue. Cinta gue Rian. Cinta gue datang ke sini karena gue harus memberikan kepastian kepada lo. Cinta gue Rian. Jangan lagi mempermainkan perasaan gue, Don. Cinta gue bukan Doni, please. Cinta percaya sama gue, Doni udah meninggal. Gue memang gak gunain tubuh ini, Cinta, tapi gak gue... Cukup. Cinta gue Rian. Cukup. Lo pikir lo bisa lagi membodohin gue, ha? Kakak. Gue harap semua udah selesai. Selesai semua sampai di sini. Cinta. Jangan ganggu gue. Cinta. Jangan ganggu gue lagi. Cinta, tunggu.
Suster masih ingat saya? Suster! Suster! Saya Doni, suster. Suster masih ingat suster yang bawa masuk saya ke ruang UGD, suster yang periksa saya, dan suster waktu itu sekaligus sebagai saksi mata kalau saya udah mati. Suster masih ingat kan? Waktu itu saya pasti keliru. Enggak, suster. Suster benar, saya emang... Saya emang udah meninggal. Justru saya datang ke sini, saya butuh surat kematian saya, suster. Suster, kenapa diem aja, suster? Saya juga bingung gimana cara ngomongnya sama suster. Suster, percaya kan sama saya? Suster, percaya kan sama saya? Oke. Oke, suster, percaya sama saya. Tolongin saya, suster. Saya butuh surat kematian saya. Saya butuh surat kematian saya, suster. Tolongin saya. Tapi itu bukan wewenang saya. Hanya dokter yang berhak memberikan surat keterangan kematian. Memang jarang. Tapi tidak mustahil ada seorang pasien yang secara medis sudah kita nyatakan meninggal. Dia hidup kembali. Dok. Dok, saya bukannya hidup lagi, dok, tapi... Saya udah mati. Dok. Sorry, dok. Maaf. Dokter lihat file ini, dok. Lihat, dok. Di sini semua organ tubuh saya rusak. Ada tanda tangan dokter di sini yang menyatakan bahwa saya positif mati, dok. Ini dokter yang buatkan, dok. Jadi, mana mungkin saya bohong, dok. Saya bukannya hidup lagi, tapi saya benar-benar udah mati, dok. Dokter percayakan sama saya. Bercanda kamu. Saya serius, dok. Oke, sekarang saya butuh surat kematian saya sekarang. Please, dokter bisa kasih ke saya? Gak mungkin saya bisa memberikan surat kematian ini karena kamu masih hidup. Tapi saya butuh surat kematian saya. Saya butuh surat kematian saya, dok. Saya butuh surat kematian saya, tolong, dok. Tolong, saya butuh. Sekarang tolong saya. Oke. Tolong saya, dok. Oke. Saya berikan kamu surat. Surat rujukan untuk bertemu dengan dokter psikiater. Gue bawa bukti yang kuat. Gue bawa bukti kalau gue ini bukan Doni. Lo lihat, Cinta. Lo lihat. Kenapa sih lo selalu berusaha ngobrol omong kosong lo kalau bener-bener Rian? Karena gue Rian, Cinta. Gue Rian. Gue bukan Doni. Doni udah lama meninggal. Dan ini gue bawa bukti. Ini surat kematian Rian. Lo bisa lihat. Ini gue Rian. Ini buktinya, hmm? Dengerin gue. Rian udah meninggal. Sampai kapanpun lo mau ngasih bukti apapun ke gue juga, gue gak akan percaya kalau ada Rian. Tunggu, Cinta. Gue udah gak tau lagi gimana caranya ngejelasin sama lo. Gue udah gak tau lagi gimana caranya supaya lo yakin, supaya lo percaya kalau gue ini benar-benar Rian. Tapi gue Rian. Gue Rian, Cinta. Gue...
Waktu gue udah gak banyak, ini hari terakhir gue. Saat matahari tenggelam nanti gue harus pergi. Gue harus pergi untuk selamanya. Gue pikir itu lebih baik. Dan begitu lo gak akan pernah ganggu kehidupan gue lagi, Don. Dan saat terakhir gue akan ke tempat kenangan kita, cinta. Dan gue harap lo datang, cinta. Gue harap lo ada di sana untuk terakhir kalinya. Jangan pernah berharap gue akan ke tempat itu. Biar aja tempat itu jadi tempat kenangan gue bersama Rian. Gue Rian, cinta, gue Rian. Semuanya emang gak masuk akal, tapi gue Rian, cinta. Please, tolong untuk sekali ini lo dengerin hati lo. Karena suara hati lo akan dibawa oleh sebuah kebenaran. Kebenaran yang mengatakan gue adalah Rian. Rian yang datang lagi kesini. Rian yang ada di hadapan lo karena gue. Gue akan mengatakan sesuatu sebelum gue pergi untuk selamanya. Gue Rian. Hentikan semua ini. Hentikan semua omong kosong ini. Ternyata apa yang dibilang Doni itu benar. Gue udah bilang ke lo kan. Gue gak mau lagi ngomongin soal Doni. Doni itu udah meninggal. Bunuh diri. Beritanya dimuat majalah. Ini lihat. Jadi benar. Dia. Bukan Doni, tapi Rian yang reinkarnasi ke tubuh Doni. Mon, gue tuh ya kalau yang kayak gitu gak percaya deh. Baca.
kotaknya tolong disimpan ya, Mak. Biarin kotak ini jadi kenangan abadi saya sama Cinta untuk selamanya. Sekarang waktu saya udah habis, Mak. Mama udah mau percaya kalau saya adalah Rian. Hanya hati seorang ibu yang bisa mengetahui kebenaran anaknya. Makasih, Pak. Maafin semua segala kesalahan saya, Ma. Supaya saya bisa pergi dengan tenang. Simpan, Pak. Lihat, Pak, saking kerasnya Papa pukul saya, dia kayaknya sampai patah jadi dua. Menggunakan wujud yang beda, saya tahu Papa nggak salah. Tapi satu yang harus Papa tahu, Pak. Saya Rian, Pak. Saya Rian. Wajah ayumu
begitu sendu biru. Tidakkah kau ingin kembali bersinar seperti mentari di pagi hari? Beri kehangatan, kebahagiaan. Sinta, Sinta, kamu gak apa-apa? Hah? Yuk. Yuk. Kita pindah situ, ya? Ini gak apa-apa kok. Nah, biar gue dulu. Biar gue dulu. Ya. Yeah. Sorry, Cinta. Siapa Cinta? Cinta? Bukan, bukan siapa-siapa kok. Cinta. Sebenarnya gue pengen ngasih sesuatu sama lu. Aja. Cinta, sebenarnya gue pengen ngomong kalau gue cincin itu lambang cinta. Gua cinta sama lu. Dan gua harap lu mau nerima cincin itu sebagai tanda lu nerima cinta gue. Bisa, Van.
mungkin belum waktunya. Tarik dong, tarik lang. Tarik. Cinta. Rian, Van. Karena cuma itulah yang bikin hidup gue tenang. Maafin gue. Maafin gue banget. Gue udah habis. Sekarang gue bisa pergi dengan tenang. Karena gue yakin lo akan selalu baik-baik aja.
dari mana lo bisa yakin gue baik-baik aja? Di tempat ini gue ditinggalin sama Rian. Dia ninggalin gue. Dia ninggalin gue tanpa kepastian, tau gak? Gue selalu berusaha supaya gue bisa lupa sama dia. Tapi gue gagal. Cinta, gue minta maaf kalau selama ini kita selalu dekat, tapi gue gak pernah bisa untuk ungkapin apa yang ada di dalam hati gue. Gue minta maaf. Tapi sungguh, sungguh gue masih sangat beruntung karena gue masih bisa ketemu lo di sini, di tempat ini. Tempat kita selalu sama-sama. Untuk bisa mengatakan sesuatu yang selama ini belum pernah bisa gue ungkapkan sebelumnya. Udah dong, cukup. Udah hentikan semua ini, cukup. Lo gak perlu ngejelasin apapun. Lo gak perlu ngejelasin apapun, gue cuma... Tolong. Buktiin kalau bener-bener Rian. Kasih gue keyakinan, Don. Jangan biarin gue nunggu lebih lama. Gue butuh kepastian, Don. Kasih tau kalau bener-bener Rian. Dan izinkan aku untuk memeluk kamu. Percayalah. Tutup. Tutup sekarang. Percayakah dirimu pada keindahan cinta yang jiwa ini merona jingga. Percayakah dirimu pada kekuatan cinta yang memberi kita
aku ngerti gimana menerjemahkan kata love. Aku yeah. Aku cinta sama kamu. Rian, kekuatan cinta telah membawamu kembali untuk membuat jiwaku yang gelisah menjadi tenang. Aku yakin kamu pun tahu aku juga cinta sama kamu. Harus pergi. Kamu akan selalu ada di hatiku. Selamanya.